Laporan One Prestasi yang dilakukan pihak penyelenggara acara di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan kepada grup band The Massive 10 bulan lalu akhirnya telah memasuki putusan final. Dari hasil sidang tersebut diperoleh keputusan jika grup band yang digawangi Rian dan kawan-kawannya itu terkena denda Rp552.936.200 atas mangkirnya mereka dari jadwal manggung di Sinjai, Sulawesi Selatan bulan Januari lalu. Hal ini tentu membuat grup band The Massive harus menuntaskan kewajiban mereka membayar tuntutan tersebut atas kelalaian mereka melaksanakan kewajiban sebagai pengisi acara di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Keputusan daripada perkara ini, vonis dari perkara ini memenangkan kubu kami, memenangkan Farisal, gitu. Sehingga pihak yang kalah, The Massive CS ini dibebani untuk melakukan pembayaran karena dianggap telah melakukan one prestasi. Tuntutan awal kami itu sebenarnya 3 miliar. Itu berupa immaterial karena di dalam menurut majelis hakim itu di dalam one prestasi itu tidak dikenal itu, sehingga yang dikabulkan adalah ganti rugi kita. Yang kita minta itu 552.900 sekian, persis yang dikabulkan oleh majelis hakim. Oh iya, gimana? Aku malah nggak tahu itu. Komentarnya apa ya? Kalau itu sih kebetulan emang kita malah nggak tahu, yang bandnya malah nggak tahu sama sekali kalau udah diputusin. Terus sekarang itu yang emang yang ngurusin kan manajemen ya. Jadi kalau kita taunya cuma manggung aja sih. Kalau karena itu keputusan dari manajemen, misalnya kita layak apa main apa enggak atau main, itu udah yang memutusin manajemen gitu. Gugatan secara perdata yang dilakukan pihak Rizal dan kuasa hukumnya terhadap Rian dan kawan-kawan memang tak tanggung-tanggung. Awalnya grup band ini harus mengganti kerugian sebesar 3 miliar rupiah akibat batalnya pertunjukan mereka di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pasalnya hal ini lantaran sudah banyak warga setempat yang menanti pertunjukan mereka. Namun harus menelan kecewa karena mangkirnya Rian dan kawan-kawan di tempat itu. Namun jika dipikirkan secara rasional, sebagai grup band yang cukup profesional, The Massive tentu tidak sembarangan untuk membatalkan acara begitu saja. Kabarnya hal itu terjadi lantaran tidak terpenuhinya fasilitas sound yang sesuai dengan radars grup band The Massive, sehingga The Massive berhak memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak penyelenggara sesuai dengan surat perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama. Manggung itu tanggal 27 Februari 2010. Tapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan kontrak, mereka tidak datang. Padahal honor sudah dibayar, seluruh akomodasi sudah dibayar, penginapan, tiket pulang pergi sudah dibayar, tapi mereka tidak datang, sehingga merugikan Farisal, klien kami. Karena apa ya, waktu itu kan emang kejadiannya kita emang nggak tahu kondisi di sana, jadi kalau emang pastinya sih mendingan tanya ke manajemen aja, karena kita taunya cuma manggung doang. Kalau kita mau manggung di acara kawinan juga, ayo mau di dimanapun, ya pokoknya di dimanapun pasti mau aja.